Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Depok, bertemu lagi dengan saya Imam Budi Hartono, Wakil Wali Kota Depok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Saling menasihati dalam kesabaran, saling menasihati dalam kebenaran. Warga Kota Depok, khususnya kaum muslimin di Kota Depok, Allah bersumpah demi waktu, tak terasa bahwa kita sudah hadir lagi, datang lagi di bulan suci Ramadan. Semoga waktu yang Allah berikan kepada kita untuk bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan ini bisa kita ikuti, bisa kita penuhi waktu kita dengan berbagai amal ibadah. Karena sesungguhnya amal ibadah yang dilakukan selama bulan suci Ramadan, insya Allah akan dilipat gandakan. Ayo ramai-ramai, sama-sama kita menunaikan berbagai ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Dari mulai puasa, lalu tarawih, lalu tilawatul Quran, dan juga jangan lupa bersedekah. Semua akan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal tabungan kita di akhirat yang memang kita tidak pernah tahu kapan Allah akan panggil kita untuk menghadapnya. Ayo kita ramai-ramai menabung seluruh kegiatan kita di bulan suci Ramadan ini menjadi bulan suci yang terbaik yang selama hidup kita. Karena kita juga tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala dan apakah bulan Ramadan yang akan datang kita masih diberikan kesehatan. Ayo ramai-ramai makmurkan masjid. Ayo ramai-ramai tilawatul Quran. Semoga Ramadan tahun ini menjadi jejak kebaikan, menjadi hal yang positif, merubah budaya kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Imam Budi Hartono, Wakil Wali Kota Depok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.